ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن عمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي وهيئت عنكم أوزعني Berikanlah petunjuk kepadaku an agar aku selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah kau karuniakan kepadaku wa ala walidayya wa ala dan terhadap kedua orang tuaku dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku wa an a'mala salihan agar aku bisa selalu beramal saleh yang menyebabkan engkau ridha wa adkhilni bi rahmatika dan masukkanlah aku dengan kasih sayangmu ya Allah fi ibadika salihin pada golongan hamba-hambamu yang baik-baik setidaknya di sini ada empat poin pertama Nabi Sulaiman minta mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tentang baktinya kepada orang tua, mengakui bahwa nikmat yang Allah berikan kepada orang tua itu, sang anak harus mensyukuri. Kebanyakan kita hanya sebatas mensyukuri karunia Allah yang Allah berikan sama kita. Tapi di sini diajarkan kita juga harus mensyukuri karunia yang Allah berikan kepada orang tua kita. Karena kita kan menikmati juga dari nikmat yang Allah berikan sama orang tua kita. Ada orang nggak bersyukur tentang itu. Sampai sebagian ada orang ngeluh, aduh coba orang tua aneh si fulan kayak si fulan kayak si fulan membanding-bandingkan orang tuanya dengan orang tua orang lain dan menganggap orang tua orang lain lebih dia inginkan dibanding orang tua aslinya naudzubillah salik jangan begitu mau gimana gimana orang tua pilihan Allah itu yang terbaik untuk kamu ya salam yang poin ketiga wa an amala salihan tardah setelah ini aku bisa menggunakan ini ilmu pemberianmu nih ya Allah nikmat yang kau berikan ini ya Allah agar aku bisa beramal aku gunakan dengan pekerjaan yang engkau ridho. Gitu. amal salihan tardo. Ya kan? Pertama kan minta jadi orang tambah bersyukur. Ya kan? Kedua ada unsur bakti sama orang tua, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sama orang tua kita. Dan yang ketiga, minta nikmat yang Allah berikan ini sebagai amal yang menyebabkan Allah ridha. Artinya gini, Allah kasih kamu nikmat harta. Bagaimana caranya agar harta ini menjadi amalanmu yang menyebabkan Allah ridha? Allah kasih nikmat kepadamu sehat Bagaimana caranya agar sehat itu Kau bisa gunakan pada suatu pekerjaan yang menyebabkan Allah Ridha dan begitu selanjutnya Ilmu, jabatan, semuanya Wa an amala salihan Tardah Kemudian puncaknya Wa adkhilni Dan masukkanlah aku ya Allah Birahmatika Dengan kasih sayangmu Bukan dengan amalku tidak bi -amali, tapi apa? Bi rahmatik. Karena kita nggak bisa ngandelin amal kita. Kita beramal yang menyebabkan Allah ridho. Karena kita mengharapkan apa? Rahmatnya Allah. Nah, dengan rahmat itulah masukkan aku pada golongan hamba-hambamu yang saleh, saleh. Hamba yang saleh tempatnya di mana di akhirat? Di surga, di al jannah di surganya Allah orang soleh tempatnya di mana di surganya Allah kalau mau gabung sama orang soleh dimulai dari hidupmu waktu di dunia jangan jauh dari orang soleh dekat sama orang soleh bersahabat ber, bersaudara dengan orang-orang baik ya salam ya salam siapa orang soleh itu kata al-imamul Ghazali orang saleh itu ya orang teman yang saleh itu maksud saya adalah teman yang apabila kau bersamanya kau dekat dengan Allah kau ingat Allah kau tambah istiqomah itu teman saleh itu ya salam ya salam kita dekat sama dia, kita terpacu jadi semangat ngaji, semangat sholat jamaah, semangat sedekah. Wah. Itu jangan dilepas toh. Pegangin. Gimana caranya dipegangin. Nah. Jangan dilepas. Ya salah. Eh, ada orang berebut pengen punya teman urusan dunia tapi yang paling penting yang ini nih, kalau kita dekat sama dia, kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Shallu Nabi Muhammad.